Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun meratelakaken amrih rancaking pemilu 2019 pramila nalika coblosan tanggal 17 April 2019 binjing sedaya ASN ing Sleman kedah ginakaken hak suaranipun. Sinaosa makaten kedah netral. Salebeting nemtokaken pilihan, satunggaling ASN boten dipun keparengaken ngojo-ojoi tiyang sanes. Minangka abdi negara, ASN boten pareng dados juru kampanye menapa dene tim sukses partai politik. Awit menawi ASN boten netral, badhe nuwuhaken perkawis ing madyaning masyarakat. Awit saking menika, Sri Muslimatun ngajab supados pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah ing Sleman nyemak ASN andahanipun. Dene menawi wonten ASN ingkang kadenangan dados tim sukses utawi juru kampanye satunggaling parpol, pramila badhe kapatrapan paukuman sak trep pranatan ingkang lumampah. Sanksinya sudah pasti diatur dalam undang-undang, dalam peraturan kepegawaian sudah. Jadi kami tidak perlu menjelaskan, kami mengingatkan bahwa Anda adalah ASN yang harus tunduk dan patuh pada aturan. Nah, kami tidak pernah memaksa bahwa siapapun anggota legislatif, siapapun presiden, ketika mereka sudah jadi, kita harus mendukung. Begitu juga yang sudah terpilih, Pak. Supados pemilu lumampah rancak, Sri Muslimatun ugi ngajab supados warga Sleman ingkang sampun gadah hak pilih, saat beting pemungutan suara 17 April 2019 binjing, kedah ginaaken hak pilihipun. Kanthi ngaosi tiyang sanes ingkang beda pilihanipun, amrih cinipto katentreman ing madyaning masyarakat. Subardi, Jogja TV.